Selamat malam, Komandan. Mungkin melaporkan pada hari Selasa 4 Mei 2021 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan aktivitas di wilayah hukum Polsek Kroya. 3 personil Polsek Kroya melaksanakan patroli dengan sasaran pertokoan, perbankan maupun objek vital yang ada di wilayah hukum Polsek Kroya. Dan sekarang dilaporkan posisi di jalur rawan C3. Demikian yang bisa dilaporkan dari petugas patroli Polsek Kroya. Selamat malam.